Okey, pelajar. Kita nak memahami satu lagi perkara penting dalam masyarakat feudal. Okey, kita lihat feudalisme. Okey, feudalisme, satu sistem feudalisme. Okey, kita boleh lihat masyarakat feudalisme ini dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, dan satu lagi saya kaitkan dengan ideologi. Okey, pertama kita lihat dari segi politik. Macam saya jelaskan tadi, ini dari segi struktur. Ini masyarakat dan juga ciri-ciri masyarakat feudal tadi, kalau kita lihat dari segi politiknya, mereka ada peranan golongan yang memerintah, dia lah yang memiliki kuasa dari segi kuasa politik, kerana mereka adalah pemerintah yang menguasai tanah. Kalau di England, mereka adalah pemerintah dan mereka lah yang memiliki tanah. Siapa yang memiliki tanah? Lord, Vassal dan juga gereja pada waktu itu. Jadi kuasa politik itu terletak di tangan mereka. Okay, mereka lah yang menjadi penentu nanti dari segi kuasa politik. Ini kuasa politik dalam menentukan undang-undang, peraturan dalam mano ataupun domain. Okay, pada waktu itu. Okay, kadang-kadang ini berubah nanti apabila sistem monarki baru wujud di England. Dan apabila berlakunya Renaissance dan sebagainya. Okay, itu adalah dari segi politik feudalisme pada waktu itu. Okay, dari segi ekonomi pula, mereka ini jugalah yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Dari segi tanah, usahawan, hasil-hasil kekayaan, dan juga buruh ataupun rakyat itu sendiri. So, adalah di bawah kawalan. Jadi, semua sumber ekonomi, kekayaan negara itu adalah milik Lord, Vassal dan juga gereja. Mereka memiliki kekuatan ekonomi sebab mereka mendapat tempat pada waktu itu. Okay, dan petani hanya sebagai buruh yang mengusahakan tanah milik bangsawan, okay, atau pemilik raja pada waktu itu. Okay, dan pada waktu itu sistem ekonomi ni, misalnya dari segi nilai ekonomi lah, yang kalau sekarang kita panggil wang, yang itulah yang menjadi kekuatan feudalisme pada waktu itu. Dan satu lagi dari segi sosial, kita akan lihat bahawa sosial masyarakat feudal itu seperti yang kita terangkan tadi, dari segi struktur dan juga ciri-ciri masyarakat feudal itu. Okay, itu adalah masyarakat dari segi sosialnya. Okay, siapa dia raja, siapa dia vassal, siapa dia lord, begitu juga emperor, shogun, daimyo dan sebagainya di Jepun. Dan juga petani. Jadi, setiap feudalisme itu dalam sistem feudal memberikan setiap orang peranan dalam masyarakat. Okay, setiap struktur tadi mempunyai peranan dalam masyarakat. Dan setiap peranan mempunyai tahap yang berbeza dalam masyarakat.